to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just like my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Satgas Anti Mafia Bola acungi jempol terhadap langkah sigap Persik Kediri. Anggota Satgas Independen Anti Mafia Bola, yakni Akmal Marhali, pun menanggapi positif langkah Persik Kediri yang akan berkoordinasi dengan Satgas terkait hasil laga kontra Bayangkara FC. Akmal pun menilai bahwa langkah yang diambil tim Macan Putih tersebut merupakan sesuatu hal yang sangat tepat. Menurut saya, langkah Persik ini sangat tepat dan sangat layak diacungi jempol, ucap Akmal Marhali. Menurut Akmal, Satgas juga bergerak secepat mungkin dalam menanggapi aduan Persik tersebut. Mantan jurnalis olahraga ini pun menyebutkan bahwa mereka sedang mempelajari informasi yang didapat terkait aduan-aduan tersebut. Mereka telah berusaha menjaga integritas klub, kompetisi dan sepak bola dengan melaporkan kecurigaan ini kepada Satgas. Kami akan berkoordinasi dengan Satgas bentukan Mabes Polri untuk segera menangani kasus ini, tutur Akmal Marhali. Adapun sebelumnya, manajemen Persik mengambil langkah cepat, menyusul kekalahan mengejutkan mereka dengan 7 gol tanpa balas. Usai laga tersebut, manajemen Persik Kediri langsung menggelar evaluasi bersama tim pelatih dan pemain. Selain itu, manajemen Persik juga langsung memastikan bahwa mereka siap berkomunikasi dengan Satgas Anti Mafia Bola. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya potensi hal-hal yang merusak fair play. Jim Kelis Royer dikeplak Shin Tae-yong, rupanya ini penyebabnya. Ada suatu momen pemain timnas U23 yakni Jim Kelis Royer tertangkap kamera sedang dikeplak pelatih Shin Tae-yong. Momen tersebut terekam saat timnas Indonesia menghadapi Australia dalam laga kedua grup A Piala Asia U23 pada Kamis tanggal 18 April kemarin. Melalui video yang beredar, Coach STY tampak cukup geram ketika melihat Jim Kelis Royer ada di hadapannya. Adapun seketika, pelatih asal Korea Selatan itu memukul menggunakan telapak tangannya atau mengeplak kepala Jim Kelis Royer dengan cukup keras. Setelah diselidiki lebih jauh, keplakan tersebut dilayangkan kepada winger Persik itu, lantaran Shin Tae-yong merasa geram ketika anak asuhnya itu mendapat kartu kuning dari wasit. Seperti diketahui, Jim Kelis Royer diberi sanksi kartu kuning, lantaran masuk ke lapangan ketika belum mendapatkan izin. Usai mendapat teguran keras dari Coach STY, Jim Kelly pun langsung menunduk sambil memegang kepalanya. Pada laga itu, performa Jim Kelly sebenarnya terbilang baik saat berjalannya laga. Namun penampilannya harus terhenti, lantaran pemain 21 tahun itu mengalami kram pada betisnya, sehingga ditarik keluar pada menit ke-73. Skor kedua tim berakhir imbang, Persik dan Persita kirim Bayangkara ke Liga 2. Persik Kediri masih belum mampu meraih poin penuh ketika harus menghadapi Persita Tangerang di kandang sendiri. Seperti diketahui, kedua tim tersebut harus bermain imbang dengan skor satu sama. Pertandingan berjalan begitu keras di babak pertama, namun skor imbang 0-0 harus tetap bertahan. Ingin meraih poin penuh di Stadion Brawijaya, Persik pun terlihat lebih berambisi saat babak kedua baru dimulai. Akan tetapi, petaka justru tiba pada menit ke-52 setelah Adi Eko Jayanto mendapatkan kartu kuning kedua. Unggul jumlah pemain, Persita baru mampu unggul pada menit ke-75, yaitu melalui gol yang dicetak oleh Ramiro Vergonzi. Penyerang asal Argentina yang kabarnya diincar Persik itu, sukses memanfaatkan umpan ciamik dari Esal Sahrul. Tertinggal satu gol, Persik bermain lebih ngotot dan berusaha untuk mengejar ketertinggalan. 5 menit berselang atau tepatnya pada menit ke-80, mereka akhirnya mampu membuat skor menjadi satu sama, setelah Flavio Silva sukses menyerangkan bola ke gawang Kartika Aji. Laga berlangsung sengit pada akhir pertandingan, dengan kedua tim yang bergantian mengancam dan nyaris menambah gol. Namun hingga wasit meniup peluit panjang, skor satu sama masih bertahan, dan kedua tim harus rela berbagi satu poin. Dengan hasil di laga itu, pun membuat Bayangkara FC yang mengoleksi total 23 poin, harus resmi terdegradasi ke Liga 2. Dengan hanya mengandalkan 3 laga tersisa, The Guardian sudah dipastikan tak bisa menyaingi nilai Persita Tangerang, yakni dengan total 33 poin di posisi ke-15.